Halo, Mbak Mirsa. Jumpa lagi dengan saya, Supriyati Pro. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana men-setting playback record pada Windows ya. Di sini saya menggunakan Windows 7. Sekilas tentang playback record. Jadi, ketika Anda merekam audio seperti saya berbicara di sini, Anda akan bisa langsung mendengarkan dari headphone yang Anda gunakannya. Atau jika Anda outputkan ke salon, ya, ke speaker aktif, itu bisa terdengar. Ya, ini hal ini untuk mengontrol bagaimana bagus dan tidaknya audio yang nantinya kita rekam. Namun, untuk kebutuhan tertentu mungkin Anda tidak perlu menggunakannya ya, karena terkadang audionya telat nyampe di telinga kita, jadi sedikit mengganggu. Nah, untuk settingnya, agar lebih jelas, langsung saja lihat ikon speaker di sini ya. Kemudian Anda klik kanan, lihat playback device, ya. Kemudian pilih recording. Nah, recording di sini menggunakan mikrofon. Kemudian ini properti tidak aktif. Anda klik mikrofon agar aktif, kemudian properties, kemudian listen. Ya. Listen di sini jika Anda centang, Anda bisa mendengarkan suara Anda. Nah, seperti ini. Nah, mungkin Anda tidak mendengar. Ini untuk mengaktifkannya. Apply, oke. Kemudian untuk agar tidak aktif, caranya sama, tinggal hilangkan centang saja, apply, kemudian oke. Okay. Ya, semoga ini memberikan sedikit pengetahuan bagi Anda. Ketemu lagi di tutorial berikutnya, bye-bye.